Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut kembali belusukan ke arah Secang. Setelah dari stasiun Payaman yang ada di belakang saya, stasiun terakhir. Betulnya bukan terakhir sih, karena dari Secang kan ada percabangan. Ada yang ke Ambarawa, ada yang ke Parakan. Kita akan lanjut belusukan. Pokoknya kawan-kawan tonton terus video ini sampai selesai. Kita akan cari bukti sejarah mengenai jalur kereta api Jogja Secang. Menelusuri rel kereta api yang sekarang sudah terpendam oleh jalan, teman-teman bisa melihatnya di kanan dan kiri sudah padat oleh pemukiman, dan kelihatan banget jalurnya itu menanjak untuk ke arah Secang. Masih menyisakan tiang telegraf ternyata. Di jalur kereta api nonaktif di Jawa banyak sekali peninggalannya yang sampai saat ini masih kita temukan. Nah kawan, di sini kita menemukan sebuah jembatan kecil. Ya ada lahnya. Bekas relnya masih tersedia, masih ready. Oh, ya. Lurus ke arah sana, ke arah Secang. Sebaliknya ke arah Payaman. Yang telegrafnya masih ada. Susah ya kalau ke sana. Sudah tertutupi rumput-rumput. Lanjut ya. Jembatannya juga kecil. Yuk Om, lanjut Om. Nah, di sini ada jalan raya. Ini jalan rayanya itu menurun banget ya, sampai ujung sana menurun banget. Jadi kalau dari arah Magelang ke arah Secang itu jalan rayanya nanjak. Nah, kita lihat di Wikimapia. Si jalurnya itu melingkar. Artinya dia menghindari supaya tidak adanya rel gigi. Supaya nanjaknya itu enggak terlalu begini sehingga jalurnya memutar. Nah, di sinilah ada perlintasan biar jalurnya enggak memutar. Enggak nanjak banget. Jadi diputarkan si jalurnya itu, jalur kereta apinya. Nah, ini lurus ke arah sana ke arah Magelang. Ada plang tanah milik PT Kereta Api juga. Susah ya banyak mobil. Tuh, relnya masih ada ke arah sana itu. Ini bekas jalur kereta apinya. Nah, ini bekas PJL, perlintasan. Sini. Jadi, nyebrang sini. Ke arah sana. Kita akan lanjut ke arah stasiun Secang ya, untuk mencari stasiun Secang. Saya belum pernah sama sekali main ke sana. Yuk lanjut kita mencari stasiun Secang. Bekas trail bed jalur KA. Bekas jalur KA-nya itu di sini. Mana mang? Stasiun paling? Stasiun? Kita belum ke stasiun Secang ya. Lurus ke arah sana, ke arah Magelang. Ini bekas jalur kereta apinya. Di sini. Ini turun ke arah Magelang itu turun treknya. Kalau ke arah Secang dia nanjak. Saya berhenti dulu di sini karena kita menemukan bukti sejarah yang harus saya abadikan, yaitu mengenai persinyalan atau sinyal mekanik dari stasiun Secang. Dari sini nggak kelihatan. Kalau dari pinggir jalan kelihatan jelas. Nanti kita akan videokan dari sana juga. Nah ini, jadi dia menerobos rumah, ya. Dia
tumbuhnya di dalam rumah sana. Jadi agak susah kelihatan dari sini. Tiang telegrafnya masih ada. Jalur kereta apinya ke sana, nerobos bangunan ini. Aduh, kesulitan ya. Nanti kita akan lihat dari pinggir jalan. Karena kalau sini ketutupan sama pohon mangga. Tuh kalau dari pinggir jalan kelihatan ya. Bekas sinyal mekanik dari stasiun Secang. Nerobos toko, sudah ada bangunan. Tapi bagusnya sinyal itu tetap dipertahankan. Kita akan lanjut ke stasiun Secang karena letaknya pasti tidak jauh dari sini, karena kita sudah menemukan sinyal mekanik stasiun Secang. Sebelum kita merapat stasiun Secang, kita menemukan banyak rel kereta api di sini. Tuh, ngeli. Kenapa ada mobil plat mana itu? Plat Priangan Timur Sumedang. Nah, ini banyak rel di sini. Diperkirakan stasiun Secang mempunyai lebih dari 1 jalur, 2 jalur, atau mungkin 3 jalur ya. Karena keterangannya di Wikipedia itu nggak ada, jadi saya nggak tahu. Tapi saya yakin lebih dari 2 jalur kayaknya ya. Karena stasiun besar dan mempunyai percabangan juga. Ada yang ke arah Temanggung hingga Parakan, dan ada juga yang ke Ambarawa hingga Kedung Jati. Nah kawan, sekarang kita sudah menemukan stasiun Secang. Stasiun Secang ini bisa dibilang stasiun yang cukup lumayan besar, karena di sini ada percabangan ya. Belok ke kiri ke arah Temanggung Parakan, belok ke kanan ke arah Ambarawa. Stasiun yang cukup lumayan besar. Ini bagian depannya ya. Bagian depannya, bagian depan ketika masuk stasiun. Bagian depan ke arah sana itu menghadap jalur kereta apinya. Nah, kita akan coba melihat ke sini ya. Indahnya stasiun Secang yang masih ada. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Ini lantainya itu lantai khas banget stasiun zaman dulu. Ini kalau nggak salah lantai apa ya namanya, lantai tegel gitu ya. Pokoknya sama kayak di stasiun Purwosari. Ini pabrikan Alfred Rogot yang berada di kota Maastricht, Belanda. Mantep ya. Sekarang jadi apa ini? Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Ini tempat apa nih? Tempat beli tiket atau apa? Belum tahu juga. Stasiunnya mantep pisan, Mang. Masih ada. Oh iya, mungkin tadi tempat pembelian tiket dan ini ruang tunggu. Kursi-kursinya pun masih ada. Ya. Nah, ini menghadap ke arah jalurnya. Ya, emplasemenalnya, Mang. Berarti di sini mungkin ada kanopi atau apalah ya. Nih. Peronnya itunya. Peron. Nah, ya bekas emplasemennya ini di sini, jalurnya, jalur kereta apinya. Pokoknya area stasiun Secang ini sangat luas sekali ya. Yang tahu ada berapa jalur boleh komentar ya di video saya. Asli saya cari informasinya bingung juga. Nih, jadi rel kereta apinya benar-benar masih ada gitu, masih awetnya. Di Jawa mah jalur non aktif teh arah rawet gitu nya. Tuh lihat, itu bangunan dari stasiun Secang. Aduh. Sayang sekali ya jalur ini sudah non aktif. Katanya jalur ini akan segera direaktivasi. Dari stasiun Secang ada percabangan. Ada yang ke arah Temanggung hingga Parakan, dan ada juga yang ke arah Kedung Jati. Stasiun Secang juga mempunyai sebuah gudang. Nanti kita akan liput gudangnya ya, yang ada di belakang saya.
Aduh, ada nyanyi ya. Setelah tadi dari stasiun Secang di mana? Stasiun Secang itu di sana. Berhadapan dengan gudang. Ini adalah gudang peninggalan bekas kereta api. Jadi stasiun Secang karena stasiun besar mempunyai gudang untuk pendistribusian barang yang nantinya akan didistribusikan menggunakan kereta api. Kita dapat menyimpulkan ini gudang karena terlihat dari pintu tua, pintu geser, yang menandakan bahwasanya ini adalah gudang zaman dulu. Dan ini benar peninggalan kereta api. Ini berhadapan dengan stasiun Secang. Ini gudangnya, stasiunnya di sana. Jadi tinggal naik turun barang itu gampang, ya. Mirip stasiun Garut kan gudangnya ya. Dulu juga stasiun Garut punya gudang, sekarang udah enggak ada gudangnya. Entah ini dimanfaatkan untuk apa gudang yang ada di stasiun Secang ini, tapi ini masih berdiri secara kokoh. Pintu gesernya masih ada. Jadi kan ini bangunan dahulunya bekas jalur kereta api, sehingga naik turun barang itu gampang dari gudang ini. Udahlah, cukup ya review stasiun Secang secara singkat saja karena waktu kita juga terbatas. Kita akan lanjut belusukan entah kemana nanti, suit dulu dengan Kang Henry ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya hingga saya akhirnya bisa sampai di stasiun Secang, jalur kereta api Jogja Secang, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mendukung penuh jika jalur ini direaktivasi oleh pihak terkait, baik oleh PT Kereta Api atau Dirjen Perkeretaapian. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.